Okey, Cik Kamal rasa budak-budak yang belajar kat asrama ni pula, yang belajar kat luar negara, diorang ni mempunyai semangat yang tinggi ke daripada budak-budak yang belajar dekat kawasan rumah? Kiranya diorang ni belajar sekolah biasa, kolej biasa yang jenis memang balik rumah hari-hari. Memang berbeza sangat ke diorang punya kekentalan diri tu? Bagi saya, benda tu depends on budak tu. Okay. Tapi rasanya kalau dia belajar dekat luar negara, dia akan lagi kuat lah kan. Sebab dia akan berdikari. Lepas tu, apa, dia akan belajar kan dekat dunia luar tu. Apa, benda-benda yang baru, benda-benda yang dekat apa, negara kita biasa. Ha. So, kiranya sekeliling dia lah. Okay. Dia rasa dia berbanding dengan yang dekat Malaysia, mungkin lebih sikit lah yang belajar kat luar negara tu, diorang lagi kuat pasal diorang dapat apa, dapat orang cakap dia boleh dapat survive lah dekat luar negara kan. Okay, Cik Kamal rasa apa yang boleh Cik Kamal buat pada budak-budak zaman sekarang ni? Kiranya apa yang cadangan Cik Kamal ada untuk supaya diorang ni menjadi orang yang lebih kuat, semangat yang tinggi? Okey. Bagi saya, pendapat saya lah kan, saya rasa budak-budak zaman sekarang ni patut macam pergi ke apa, kelas-kelas yang motivasi untuk dapatkan apa, semangat untuk dalam hidup, apa yang diorang nak. Untuk yang penting ni lah, solat kena jaga kan. Benda-benda tu semua penting juga kan, untuk kita dapat keberkatan kan. Okey, betul. Jadi tu lah, bagi saya mungkin kena ada lebihkan macam program-program untuk menguatkan orang-orang yang apa, milenial sekarang ni lah. Okey. Supaya tak cepat give up. Okey, itu saja soalan yang saya ada untuk Cik Kamal. Terima kasih Cik Kamal sebab sudi luangkan masa bersama My Campus Radio. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bagi pendapat Mirul Lakan, benda ni juga ada kena-mengena dengan didikan ibu bapa. Ni bukan sebab kita ni lahir pada zaman X atau zaman Y. Kita ni lahir pada zaman millennial ataupun zaman kuno dulu. Tapi ini adalah cara didikan ibu bapa tu sendiri yang boleh membuatkan budak-budak ni jadi seseorang yang kuat ataupun tak. Mirul rasa benda ni juga ada kena-mengena dengan semangat yang ada pada diri seseorang tu. Kalau diorang ni ada semangat yang tinggi, diorang ni ada semangat yang kuat, diorang ni juga boleh buktikan kepada orang lain ataupun pada orang-orang ramai ataupun pada pakcik-pakcik yang mana yang cakap budak millennial ni budak yang senang give up. Diorang ni boleh buktikan kepada diorang ni, pada orang-orang ni semua, yang budak millennial bukanlah budak yang senang give up. Itu adalah sesetengah orang saja yang boleh buktikan, sebab semangat yang datang dalam diri sendiri bukanlah satu benda yang boleh dibuat-buat. Itu adalah satu anugerah. Tapi kita masih lagi boleh cuba untuk adakan semangat dalam diri. Macam Encik Kamal cakap tadilah, yang kita ni boleh pergi ke kem motivasi untuk menaikkan semangat kita. Itu adalah salah satu cara jugalah yang boleh membuatkan budak-budak ni mempunyai semangat yang tinggi.